Baik, kita pergi kepada soalan tutorial. Soalan nombor 1E dulu yang kamu tak dapat ni. So, untuk soalan 1E, limit x plus 3 to the power of 199 as x approaches negative 4. Ini senang saja. Kamu hanya substitute saja negative 4 tu ke tempat x. So, ini tambah 3 kuasa 1999. So, ini adalah sama dengan negative 1 kuasa 1999. So, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan negatif 1. Itu sahaja. Baik, untuk soalan nombor 3F, limit x approach 2 dekat function ni. So, kalau kita directly substitute, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 2 plus 2 minus square root of 2 minus 2 over 2 square minus 2 times 2. So, ini kamu akan dapat 0 over 0. Baik, so kalau 0 over 0, kita kena buat something kepada kita punya expression ni. So, caranya adalah kita akan darab dengan conjugate. So, limit x approach 2 square root of x plus 2 minus square root of 2x over x square minus 2x. Ini darab dengan conjugate, kamu akan dapat x plus 2 plus square root of 2x over square root of x plus 2 plus square root of 2x. Kemudian kita akan expand. So, yang kita akan expand adalah yang expand yang dekat atas ni. Yang dekat bawah ni tak perlu expand. So, kita akan dapat limit x approach 2. Ni kita akan dapat x plus 2 minus 2x over x square minus 2x times square root of x plus 2 plus square root of 2x. Kemudian sepatutnya kita boleh dah cancel out numerator dengan denominator. Tapi kalau kita tengok kat sini, kita akan dapat apa? Negatif x plus 2 over x square minus 2x. Kemudian ini adalah square root of x plus 2 plus square root of 2x. So, tak boleh cancel out mana-mana. Tapi sebenarnya boleh. Okay, kalau kita tengok kat sini. Okay, ini kita factorizekan negatif 1. Ini kita factorkan dia. So, kita akan dapat limit x approach 2. So, ini akan jadi negatif x minus 2. Yang bawah ni kita akan factorizekan yang ini. So, kita akan dapat x, x minus 2. Kemudian, ini dalam kurungan. Ini pun dalam kurungan. Square root of x plus 2 plus square root of 2x. Kemudian, kalau nampak ini kita dah boleh cancel out. So, atas ni akan dapat negatif 1 lah, bukan kosong eh. So, limit x approach 2. Ini akan jadi negatif 1 over x times square root of x plus 2 plus square root of 2x. Kemudian kita akan substitute masuk nombor 2. So, bila substitute masuk nombor 2 tu, kita tak perlu tulis limit lagi. So, ini akan jadi 2 darab dengan square root of 2 plus 2 plus square root of 2 times 2. So, ini kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 1 per 2. Ini akan jadi 2. Ini akan jadi 2. So, 2 tambah 2, 4. So, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan negatif 1 per 8. So, selesai untuk soalan ni. Baik, kemudian soalan 4B. Ini kalau kita directly substitute negative infinity dekat sini dan dekat sini, kita akan dapat infinity over infinity. So, kita tak nak benda ni. So, caranya adalah kita akan divide by highest power of denominator. So, bagi soalan ni, saya banyak kali dah bagi tahu highest denominator dia adalah apa? Square root of x square. So, kita akan buat macam ni. 8x plus 1 over square root of x square over square root of x square minus 9 over square root of x square. Baik. Untuk square root of x square, kita kena ingat satu benda, iaitu square root of x square ni adalah sama dengan modulus of x. Ini adalah sama dengan x. Untuk x pergi kepada positif infinity, negatif x untuk x pergi kepada negatif infinity. So, kalau kita tengok soalan ni, ini adalah x pergi kepada negatif infinity. So, kita akan pilih negatif x untuk step yang seterusnya. So, dia akan jadi limit x approach negatif infinity 8x plus 1 over negatif x over, yang ini kita boleh letakkan dia di bawah satu rumah, square root. Okay, so kita akan dapat macam ni. So, dia akan jadi limit x approach negative infinity. By negative, kita keluarkan di luar. So, ini akan jadi 8 tambah 1 per x over, ini akan jadi 1 tolak 9 per x square. So, bila substitute masuk, kita akan dapat negatif 8 tambah 0 bahagi dengan square root of 1 minus 0.
So ini adalah sama dengan negatif 8. So selesai untuk soalan ni. Baik, untuk soalan nombor 6, dia minta kamu cari limit x approach a from the right, okay, a from the left, kemudian limit tu ada ataupun tidak. So untuk soalan A, kita tahu fx adalah sama dengan modulus of x plus 2. So kalau modulus of x plus 2, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi satu adalah positif x plus 2, ini adalah untuk x greater than or equals to negative 2. Satu lagi adalah x plus 2 for x less than negative 2. Macam mana dapat? Okay, saya buat macam ni, x plus 2 equals to 0, so x equals to 2. So untuk modulus, biasanya yang atas ni kita akan letak greater than or equal, ini less than sahaja. So bila saya buat real number line, saya akan dapat macam ni, negative 2. So ini adalah x greater than or equals to 2, function dia adalah x plus 2. Yang ini adalah x less than negative 2, so ini function dia adalah negative x plus 2. Kemudian kita buatlah. Baik, yang pertama adalah limit x approach negative 2 from the left, function dia apa? Negative x plus 2. So bila kamu substitute, kamu akan dapat negative 2 plus 2. So ini kamu akan dapat kosong. Satu lagi adalah limit x approach negative 2 from the right, function dia adalah x plus 2. So bila kamu masukkan, kamu akan dapat negative 2 plus 2. Okay, so ini juga adalah sama dengan kosong. So bila sama dengan kosong, ini sama, ini sama. Okay, kiri dan kanan sama, kita boleh cakap limit x approach negative 2 fx exists and equals to 0. Okay, so selesai untuk soalan A. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan 6B. Baik, ini dia bagi piecewise function. So saya akan buat real number line. Kita ada 1. So untuk x does not equals to 1, maksudnya ke sana dan ke sana, function dia adalah 2x minus 1. Ini pun 2x minus 1. Dekat x equals to 1, function dia adalah constant, iaitu constant kosong. So dapatlah macam tu. Kemudian dia nak kita check pada a equals 1. So kita akan buat limit x approach 1 from the left fx. Satu lagi adalah limit x approach 1 from the right fx. So daripada kiri, apa function dia? Function dia adalah 2x minus 1. Kemudian kita substitute masuk 1, kita akan dapat 2 darab 1, tolak 1. So ini adalah sama dengan 1. Baik, yang ini pula function dia apa? Sama saja, limit x approach 1 from the right adalah sama dengan 2x minus 1. So kasih substitute masuk, kamu akan dapat 2 darab 1 tolak 1. Ini adalah sama dengan 1. So daripada kiri adalah sama dengan 1, daripada kanan sama dengan 1. Nilai dia sama, so kita boleh cakap limit x approach 1 fx exists dan sama dengan 1. Baik, selesai untuk soalan 6B. Kemudian untuk soalan 6C, sama juga, dia bagi piecewise function. So saya akan buat saya punya real number line. So ini adalah 2. Untuk x less than 2, function dia adalah 3x square minus 6. Untuk x greater than or equals to 2, function dia adalah 8 minus x. Dan dia minta kamu check pada point a equals to 2. So kita akan buat limit x approach 2 from the left, apa function dia? 3x square minus 6. Satu lagi adalah limit x approach 2 from the right, apa function dia? 8 minus x. Kemudian kita substitute masuk, so kita akan dapat 3 times 2 square minus 6. So ini kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 6. Kemudian yang ini kita akan dapat 8 tolak 2. So ini adalah sama dengan 6. So kiri sama dengan kanan, bermaksud limit dia exist dan sama dengan 6. Okay, so kita akan tulis macam inilah. Okay, so selesai untuk soalan nombor 6. Baik, kemudian soalan nombor 7. Given that following function, piecewise function dia bagi, find the limit if it exists of fx tu. So macam biasa, saya akan buat real number line. Ini 1. So untuk x greater than 1, function dia adalah 2x minus 1. Untuk x less than 1, function dia adalah modulus of x. Kemudian at x equals to, ini adalah sama dengan 3. So kita akan buat daripada kiri, daripada kanan. So limit x approach 1 from the left, function dia apa? Modulus of x. So yang ini bila kita substitute masuk, kita akan dapat modulus of 1. So ini adalah sama dengan 1. Kemudian limit x approach 1 from the right, function dia adalah 2x minus 1.
So bila kita substitute masuk, kita akan dapat 2 times 1 minus 1. So ini adalah sama dengan 1. So ini kita boleh straight away cakap limit x approach 1fx exist dan sama dengan 1. Okay, so kamu tak perlu hiraukanlah yang ini ni. Dia hanyalah sebagai distraction sahaja. Kemudian soalan nombor 8. Baik, given the function, baik dia bagi piecewise function. Determine the limit at x equals to 2, x equals to 4 and x equals to 9 kalau ada. So macam biasa, saya akan buat saya punya real number line. Ini adalah negative 1, ini adalah 2, ini adalah 4. So untuk x greater than or equals to 4, function dia adalah square root of x. Untuk 2 included sampai 4 tidak included, function dia adalah 1 plus 2x. Untuk negative 1 included sampai 2 not included, function dia adalah x square. So dia nak kita determine dekat x equals to 2 dahulu. So kita akan buat limit x approach 2 from the left fx yang pertama. Yang kedua adalah limit x approach 2 from the right fx. So untuk 2 daripada kiri, apa function dia? 2 daripada kiri, function dia adalah x square. Okay, so kamu akan dapat 2 kuasa 2, ini adalah sama dengan 4. Kemudian daripada kanan, apa function dia? Function dia adalah 1 plus 2x. So 1 plus 2x, so kasih substitute, kita akan dapat 1 plus 2 times 2. So ini adalah sama dengan 5. Kemudian value di sini tak sama dengan value di sini, so kita akan cakap as limit x approach 2 from the left fx does not equal to limit x approach 2 from the right fx. So limit x approach 2 fx does not exist. Okay, so selesai untuk soalan A. Baik, kemudian kita pergi pada soalan B. Dekat x equals to 4, so kita akan check limit x approach 4 from the left fx. Kemudian limit x approach 4 from the right fx. So untuk daripada kiri, apa dia punya function? Okay, daripada kiri function dia adalah 1 plus 2x tu. So kita akan dapat 1 tambah 2 darab 4, ini adalah sama dengan 9. Kemudian daripada kanan, apa function dia? 4 daripada kanan, function dia adalah square root of x. So ini adalah square root of x. Kemudian substitute masuk, kamu akan dapat square root of 4. So ini adalah sama dengan 2. So daripada kiri 9, daripada kanan 2, so tak sama. So kita akan cakap as limit x approach 4 from the left fx does not equal to limit x approach 4 from the right fx. Limit x approach 4 fx does not exist. Okay, so selesai untuk soalan C. Baik, untuk x equals to 9, baik, x equals to 9 ni dekat mana? Katakan dia adalah dekat sini, 9. Okay, so untuk 9 daripada kiri, function dia adalah square root of x. 9 daripada kanan pun sama, square root of x juga. Sebab square root of x ni adalah function untuk range 4 dan ke atas. So kita akan buat macam ni. Limit x approach 9 from the left fx. Ini adalah sama dengan limit x approach 9 from the left square root of x. So ini adalah sama dengan square root of 9. So ini adalah sama dengan 3. Untuk yang sebelah kanan, dia akan jadi fx. So ini sama juga, limit x approach 9 from the right square root of x. So ini adalah square root of 9. So dia adalah sama dengan 3. So ini 3 sama dengan ini 3. Okay, daripada kiri 3, daripada kanan 3. So bila dia sama, kita akan cakap as limit x approach 9 from the left fx sama dengan limit x approach 9 from the right fx. Limit x approach 9 fx, okay, tanpa tanda negatif ataupun positif tu, exists and equals to 3. Okay, so itu sahaja untuk soalan C. Okay, so itu sahaja untuk kita punya soalan tutorial yang kamu tak dapat. So kalau ada soalan tutorial lain yang kamu masih tak dapat, tolong bagi tahu dan kita akan bincanglah macam mana nak buat. Okay, so itu sahaja. Thank you guys.